daripada otsus. Ini daripada otsus itu adalah bahwa 5 tahun itu Raja Papua harus cerdas untuk memerangi yang disebut keterbakangan, kebodohan, ketertinggalan, ketidaksehatan. Harus digarisbawahi bahwa pemanfaatan dana otsus di Bumi Cendrawasih itu diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Namun sangat ironis, sepanjang 15 tahun pengalokasian dana otsus Papua tersebut, tragedi demi tragedi kemanusiaan justru terus terjadi. Amat wajar bila memunculkan satu dugaan bahwa dana otsus Papua telah dimanfaatkan tak sebagaimana mestinya. Namun kita juga patut menduga lain. Akuntabilitas keuangan dana otsus sangat lemah yang kemudian membuka peluang terjadinya penyelewengan dan penyimpangan. Termasuk tentu saja kemungkinan korupsi. Bukankah di negeri ini setiap anggaran berjumlah besar selalu menjadi incaran para koruptor yang merangkap jadi pejabat? Mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Mungkin.